Yang pertama, Bapak Kepala MPS lebih satu undangan waktu. Yang kedua, Bapak Kepala Usaha Perusahaan. Yang kedua, Bapak Ibu Dewan Guru dan juga anak-anak semua yang Ibu banggakan. Pertama, Ibu ucapkan terima kasih atas kesempatan sudah selama kurang lebih 8 tahun ya Ibu, dari 2012 sampai dengan Agustus ya 2019 Ibu bekerja di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu bagi suka dan duka bersama, bukan hanya suka saja tapi ketika berduka juga kita saling mengisi ya, saling menguatkan. Terima kasih. Itu mungkin apa ya, semuanya tanpa terkecuali Bapak Ibu semua adalah sahabat-sahabat saya yang sangat yang terbaik. Semoga kita semua nanti disatukan lagi dan menjadi sahabat bukan hanya di dunia tapi bila ada. Amin. Anak-anak semua, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa ya Ibu. Kalian semangat belajar, prestasinya tingkatkan. Ya, tingkatkan lagi prestasi kalian. Jangan lupa ibadah sholat lima waktu. Jangan buru-buru tapi niatkan dari hati. Kemudian jaga apa? Yang pertama kalian sekolah menurut ilmu adalah belajar bagaimana memperbaiki akhlak yang baik. Terima kasih kepada semuanya, mungkin Bapak Ibu yang telah banyak membantu saya, tidak ada yang bisa saya berikan balasan yang sesuai dengan kebaikan Bapak Ibu semuanya.